satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Udin Jenggot. Dan salam sapi super-super dari Mas Uje. Sahabat Uje dimanapun berada, senang sekali hari ini saya habis pulang. Kebetulan dapat 7 ekor. Kualitasnya insya Allah selalu saya carikan sapi yang prospek dan yang bagus-bagus ya. Dan tentunya ganteng, super juga ya. Oke ya, kita hari ini hasil bolang 7 ekor. Kita mulai saja hasil bolang kali ini. Dari yang terkecil, iya, kita mulai saja limousine cross. Pantat bisa kita lihat, oke ya, tebal pantatnya, atasnya juga tebal. Sapinya cukup ganteng, bagus ini ya, kaki-kaki juga oke. Ini limousine cross, umur kisaran 4,5 bulan. Tinggi badan sekitar 1 meter, tebal, kepala juga oke. Untuk sapi nomor 1 ini harganya 13 juta. Umur kisaran 4,5 bulan, harganya 13 juta untuk sapi nomor 1. Lanjut yang nomor 2 ada jenis Simmental Marbor. Simmental Marbor, kaki-kaki Simmental bagus ya. Bisa kita lihat. Kaki-kakinya bagus, badannya juga bagus, simetris ya, tebal, pantat juga oke, tebal. Umur kisaran ya hampir 5 bulan ya, hampir 5 bulan. Tinggi badan sekitar 1,5 meter, kepalanya bertanduk. Kepalanya bertanduk, panjang sapinya. Ada harga 14,4 untuk sapi nomor 2. Jenisnya Simmental Marbor. Kaki-kaki bisa kita lihat, oke ya. Simmental Marbor jenisnya. 14,4. Lanjut yang nomor 3, ada jenis limousine cross lagi nih ya. Cross cross Simmental ini ya. Oke ya. Penampakannya sapinya sangat tebal, sangat ganteng. Dukul tanpa tanduk nih ya. Umur kisaran 5 bulan lagi. Penampakannya alat kelamin juga pendek, bagus. Pantatnya juga tebal, atas juga tebal. Kepalanya juga ganteng pastinya. Umur kisaran 5 bulan, ada harga 14 juta untuk sapi nomor 3, jenisnya limousine cross. Oke, lanjut yang nomor 3, ada Simmental Marbor. Simmental Marbor kisaran umur 7,5 bulan. Kisaran 7,5 bulan Simmental Marbor, dugul tanpa tanduk. Pantatnya tebal. Pantatnya tebal. Atasnya juga lumayan bagus, simetris ya. Simetris Marbor. Penampakan dari sisi kiri. Kaki-kaki istimewa ya. Bagus. Pajek-pajek, alat kelamin juga pendek, bagus. Dugul tanpa tanduk. Simmental Marbor kualitasnya bagus. Untuk tinggi badan sekitar 115 nih ya. Tinggi badan sekitar 115. Ada harga 17.500 untuk sapi nomor 4. Saya ulangi, harganya 17.500 untuk sapi nomor 4.
platnya juga tebal ini. Kaki-kaki oke ya. Besar kaki-kakinya. Rp17.500 bermata panda. Lanjut yang nomor 5. Si mental lagi. Ini bertanduk kebetulan. Ganteng sapinya. Sapinya ganteng untuk sapi nomor 5. Si mental kaki-kaki juga bagus ya. Pajak-pajak. Panjang, simetris sapinya. Kepalanya ganteng. Umur kisaran 8 bulan ini ya. Kisaran 8 bulan. Bertanduk. Tinggi badan sekitar 116. Calon ini insya Allah, calon jumbo pastinya sapinya ini. Untuk sapi nomor 5 ini harganya Rp18.500. Saya ulangi, harganya Rp18.500 untuk sapi nomor 5. Calon sawah. Calon jumbo. 1 ton up insya Allah. Alat kelamin juga pendek ya, bagus. 18.500, kepala juga ganteng. Lanjut yang nomor 6. Limosin. Simental ini ya, lebih condongnya ke simental. Pantatnya sangat lebar, kakinya sangat besar-besar. Atasnya juga tebal. Satu untuk up, mampu ini ya. Sapi nomor 6 ini. Ish, tebal. Kepalanya juga ganteng, dugul. Saya perlihatkan. Dugul. Kepalanya yang ganteng. Untuk sapi nomor 6 ini umurnya 8 bulan. Pantatnya sangat tebal, kaki-kakinya sangat keren. Tinggi badan sekitar 117. Kita perlihatkan dari samping. Ganteng sapinya. Ganteng, ganteng, ganteng. Kaki depan juga, wih, keren. Besar dan batok ya. Untuk sapi nomor 6 ini harganya Rp19.500. Saya ulangi, Rp19.500 untuk sapi nomor 6. Si mental ganteng. Untuk selanjutnya yang nomor 7, simental marun juga. Ini harganya sama ini. Rp19.500, harganya sama ini. Antara nomor 6 dan 7 harganya sama, simental. Kalau yang nomor 6 ini kebetulan dugul, yang ini bertanduk. Harganya sama, Rp19.500 untuk sapi nomor 6 dan 7. Saya perlihatkan dari belakang, seperti ini penampakannya. Sama-sama ganteng. Sama-sama kakinya besar-besar. Sama-sama tebel. Well, kebetulan yang nomor 7 ini sudah dikeluh. Umurannya juga nggak jauh beda ini, sekitar 8-9 bulanan ini.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat memberikan informasi hasil bolang. Bagi yang berminat silakan bisa WA, siap kirim baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Sebelum saya akhir video kali ini, Anda percaya, saya amanah. Salam sapi super-super dari Mas Uci.